sekarang kita unlock dulu. Nih ya. Nah ini sekarang motor bisa nyala. Oke, sekarang motor bisa nyala. Modenya belum nyala apa-apa. Dari remote-nya ketika lo amit-amit dibegal nih, lo buruan ambil remote ini dari kantong lo. Tinggal tekan tahan tombol lock sampai dia bunyi sekali. Habis itu udah, ini dalam mode anti begal. Kembali lagi bersama gue Yongki di channel YouTube Digioto. Jadi hari ini pengumuman bagus untuk kalian yang punya keluarga Kawasaki Sport. Ninja lama, Ninja baru, ZX25R, enggak semua sih, cuma tiga itu doang. Jadi hari ini gue pengen ngumumin soal pengaman, bukan semakin tipis semakin nikmat, tapi pengaman untuk melindungi motor kalian yang nilainya itu puluhan juta sampai ratusan juta. Kalau kita ngomongin ZX25R itu udah di atas 100 ya. Kadang kan kalau misalnya lu pada ngeliat di Instagram, pedagang-pedagang di Instagram ZX25R yang masih polos, gres, baru, kayak joknya masih diplastikin, itu dihargain lebih daripada harga dealer, itu gorengan. Jadi hari ini gue pengen infoin ke kalian, Drake Immobilizer System udah ready stock buat ZX25R, Ninja FE New, dan Ninja FE Old yang PNP. Plug and play, alias tinggal colok-colok, sembunyiin kabel, tutup body, tutup jok. Udah, bukan PNP penyesuaian dan pasang, tapi PNP plug and play. Oke, jadi bagi kalian yang pengen pasang sendiri di rumah, yang mau kabel kelistrikan standarnya itu nggak ada apa-apain, yang pengen tinggal colok-colok doang, simple, ini adalah pilihan yang tepat untuk kalian. Oke, okay? Kenapa gue bilang pilihan yang tepat? Kenapa? Karena memang lu pada beli Ninja FE New, ZX25R, itu udah dapat immobilizer bawaan dari sononya. Terus dalam hati mungkin lu bertanya, buat apa gue beli Drake Immobilizer ini? Toh gue udah ada, lu pada ketika beli itu motor, itu ada tulisan immobilizer di kontak, di lubang kunci. Gitu, itu iya, udah ada. Cuman immobilizer bawaan ada fitur anti begal gak? Nah, bisa jawab kan? Nah, nggak ada kan? Oke, nah itu. Drake Immobilizer ada fitur anti begal nih. Fitur anti begalnya itu cara kerjanya kayak gimana? Simak sampai habis. Oke? Jadi kalau misalnya fitur anti begal, kalau misalnya immobilizer bawaan itu anggapan udah aktif ya. Kalau misalnya kita matiin motor, di speedo pasti ada klip-klip merah. Ya. Ada klip-klip merah yang menandakan bahwa immobilizer itu aktif, melindungi si motor ketika keadaan mati. Iya, betul. Tapi kalau misalnya dalam keadaan jalan gimana? Nah. Ayo. Ayo, hanya jiwa dan raga Anda yang melindungi motor Anda daripada begal. Jadi, Drake Immobilizer ini bisa mematikan motor dari kondisi bergerak, dari kondisi jalan, dari kondisi mesin hidup. Oke, jadi skenarionya begini. Ini juga masih berjalan di kepala gue. Kalau misalnya, lu pada balik nih jam 12 malam nih. Ya, jam 12 malam, lu balik baru ngerjain tugas kuliah ke, baru ngerjain tugas kantor, baru main dari kosan cewek lu, terserah. Pokoknya jam 12 malam, lu dibegal, lu dipepet begal nih, terus lu berhenti, begalnya udah ituin celurit ke lu, udah kasih aja motornya dengan catatan, Drake Immobilizer ini terpasang dengan baik, remote-nya lu pegang, ini kebiasaan nih, remote dipegang sama lu, jangan disatuin di kunci, oke? Okay? Remote Drake-nya lu pegang, jangan lu satuin di kunci, terus ketika motor lu diambil, biarin aja, jalan, cabut, oke, okay, ambil tuh motor. Oke, okay, langsung lu keluarin remote-nya, remote Drake. Oke, okay, remote-nya bentuknya kayak gini, gue buka dulu ya. Langsung aja lu pada keluarin remote-nya dari kantong lu. Yang nggak disatuin dengan kunci itu, oke? Okay? Habis itu, mana bentar. Nih. Langsung aja lu keluarin remote ini salah satu, jangan dibawa dua-duanya karena satu cadangan ya. Keluarin remote ini, lo tekan tombol locknya tahan sampai motor lo itu ngejawab balik dengan beep sekali. Oke, udah, lo ikutin aja tuh begalnya ya. Paling pokoknya durasinya itu 1 menit 30 detik motor lo akan mati. Sebelum dia mati, dia akan ngeluarin peringatan sebanyak 2 kali, beep pertama, beep kedua, abis itu motor lo mati. Matinya kenapa ya? Mode anti begalnya aktif.
ngamanin motor lu. Motor lu mati, begalnya bingung mau ngapain, cabut, udah lu ambil lagi motor lu. Gitu, lu ambil motor lu, tinggal tekan unlock dan lock barengan buat apa namanya? Buat balikin kondisi seperti semula gitu, buat nge-unlock sistem anti begalnya. Itu. Ya, pokoknya 800.000 apakah worth it untuk melindungi motor lu yang harganya itu puluhan juta sampai ratusan juta? Ya lu biar gua ulangin ya. Biar gua ulangin kata-kata gua barusan. 800.000 melindungi motor lu yang puluhan juta sampai ratusan juta. Ini enggak perlu gua jawab sih kalau kayak itu ya. Nah, jadi selain itu, selain remote, selain anti begal, ada fitur apa lagi? Tentu ada fitur lock, ada fitur auto lock kalau misalnya lu pada lupa mencet lock. Ya, itu juga ada. Dan tentunya ada garansi. Nih, kartu garansinya udah tertera ya. Oke. Kartu garansi dan petunjuk penggunaan ini berupa soft copy PDF ya, lu pada tinggal scan, simple. Pokoknya ini udah era digital semuanya. Dan kabel set yang PNP, oke, ini kabel set PNP, soket tinggal colok-colok doang. Nggak perlu seset kabel, kupas wortel, nggak perlu. Oke, jadi baru dapat remote 2. Ya, remote-nya kayak gini. Remote-nya familiar banget kayak remote pabrikan ya Honda, oke? Okay? Ini juga udah kalian dapetin, satu kalian pakai satu cadangan ya. Terus kalau yang bertanya, baterainya kita jual nggak? Tenang, nggak usah beli di kita juga nggak apa-apa. Tinggal dibuka, kelihatan baterai, bawa ke tukang jam. Bang, ada baterai ini nggak? Pasti dapet, oke? Okay? Terus selanjutnya apa nih? Buzzer. Buat berisik tentu. Dan tadi kan gue bilang anti begalnya itu ada bunyi peringatan ya, dua kali. Ada dua kali di mode anti begal, itu untuk bikin kalau misalnya kesadaran, level kesadaran orang Indo itu tinggi, mereka pasti akan ada motor di bawah ngebut terus ada bunyi pip pip dari motornya. Wah, kenapa tuh? Harusnya begitu. Oke. Okay? Jadi itu yang spesial dari Drag Immobilizer ini. Dan poin kedua adalah kemudahan pemasangan. Seperti yang tadi gue bilang, gue akan ulang-ulang terus ya. Kalau misalnya lu pada follow Instagram di Gio tuh jangan bosan sama ginian. Ya, gue akan ulang-ulang terus fitur yang menjadi unggulan di produk ini itu PNP. Ini soket semua, men. Enggak ada kabel yang serabut, enggak ada. Tinggal colok, umpetin, tutup bodi, tutup jok, tutup pintu. Ya, jadi selanjutnya dapat apa lagi? Dan ini modulnya. Oke, okay? Modulnya udah kayak lu masang ecu. Modulnya itu kayak ecu, sumpah. Ya, jadi serapi ini gitu loh. Oke, okay? Harganya berapa? 800.000. Udah PNP, tinggal colok, tinggal pasang. Motor lu jadi lebih aman. Oke, okay? Jadi silakan simak video pemasangannya. Biar nunjukin kalian itu seberapa gampang pasang si Drag Immobilizer. Dan gue juga bakal tunjukin fitur anti begalnya. Oke, okay? Yuk langsung aja kita turun ke bengkel yuk. Pemasangannya kayak gimana, tinggal colok-colok doang, simple banget. Gue yakin lu pada kalau misalnya udah beli motor ratusan juta kayak gini, ini tuh 800.000, men. 800.000, tinggal pasang, tinggal colok-colok doang, udah motor lu jadi lebih aman. Oke? Okay? Sekarang gue bakal tunjukin beberapa fiturnya ya. Fiturnya ini bukan cuma unlock sama lock. Kalau misalnya cuma nge-lock doang, Immobilizer standar juga bisa. Oke, kali ini gue pengen tunjukin mode anti begal. Anti begal ini yang nggak ada di Immobilizer bawaan motor. Oke, sekarang kita unlock dulu. Nih ya. Nah, ini sekarang motor bisa nyala. Oke, sekarang motor bisa nyala. Modenya belum nyala apa-apa. Dari remote-nya, ketika lo amit-amit di begal nih, lo buruan ambil remote ini dari kantong lo. Tinggal tekan tahan tombol lock sampai dia bunyi sekali. Habis itu udah, ini dalam mode anti begal. Dan kenapa dibikin? Oke, ini peringatan pertama. Jadi motornya sebelum mati itu dia bakal ngeluarin peringatan ya. Dia bakal ngeluarin peringatan. Ini peringatan kedua. Oke, dua kali peringatan ya. Habis dua kali peringatan, udah nggak bisa nyala nih. Gue kontek-kontek kuncinya juga.
ini posisi on. Oke, ini posisi on. Ini nggak mau nyala nih. Oke, gue matiin dulu. Sekarang gue tekan tombol lock dan unlock barengan. Dia bunyi beep dua kali. Gue nyalain. Kembali lagi seperti normal. Oke, pokoknya jangan pencet tombol lock dan unlock barengan kalau misalnya lu belum nemuin motor lu. Ya memang sih nggak bakal nyampe juga. Oke, itu dia specialty-nya dari Drag Immobilizer ini. Bukan cuma buat ZX25R, tapi buat motor lain banyak. Buat Vario, Lexi, Aerox, buat X-Max, CBR 2.5RR. Terus R25 juga ada. Oke, jadi langsung aja amanin motor lo pakai Drag Immobilizer. Spesialnya apa? Ini ada mode anti begal. Oke, jadi immobilizer dari motor mungkin udah ada. Iya, pak, dicolok pakai kunci T udah nggak bakal bisa nyala. Tapi kalau misalnya skenario-nya lo pada dibegal, kan nggak tahu. Jadi langsung aja di-order Drag Immobilizer-nya. No.